12 anak king cobra yang sudah menetas. Warga perumahan Bekasi Timur Regensi 5, Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali menemukan ular kobra Jawa. Ular kobra dengan diameter hampir 30 cm ini ditemukan warga di dalam kardus yang berada di dapur rumah salah satu warga. Ular yang berhasil ditangkap ini pun kemudian dimasukkan ke dalam sebuah akuarium bekas. Sejak ditemukannya telur ular yang sudah menetas, kini banyak warga yang masih tidak berani tinggal di rumahnya. Sebagian warga untuk sementara pindah ke rumah saudara dan tetangga yang dianggap aman. Itu kan 21 itu netas semua ya Pak? Iya, dari indikasi yang telur yang sudah pecah seperti itu berarti semuanya udah netas nih. Saat ini kita ketemu cangkangnya itu 21 dan yang sudah ketemukan anakannya itu ada 12 ekor. Kita masih ada sisa nih, yang khawatiran ini sisanya 9 ekor ini kemana gitu tuh. Oh, belum ketemu sampai sekarang? Belum, sampai sekarang belum ketemu. Oh, berarti keluarga sebelum ketemu ini masih khawatir? Masih apa? Sangat khawatir gitu kan, akan masuk ke rumah-rumah warga lagi gitu. Menurut warga masih ada 9 ekor anak king cobra yang belum ditemukan. Warga langsung melakukan bersih-bersih dan menyisiri lubang-lubang di dalam rumah kosong yang menjadi sarang dari induk ular kobra. Sebelumnya 12 ekor dari 21 telur ular king cobra yang menetas sudah diamankan warga dengan dibantu petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi. Sedangkan 9 ekor anak king cobra hingga kini belum ditemukan.